Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Da Silva Raditya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin salah satu olahan hati ampela ayam, yaitu hati ampela ayam kecap. Ini rasanya enak banget teman-teman. Bikinnya simple serta gak ribet, tapi rasanya yummy banget. Semoga bisa jadi tambahan menu makanan buat teman-teman semuanya. Mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? So, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah Oke, ini dia bahan-bahannya. Langsung aja ke bahan yang pertama. Di sini sudah saya siapkan 6 pasang hati ampela ayam yang sudah saya rebus. Kemudian ada setengah buah bawang bombay. Kemudian ada 4 lembar daun salam seperti ini. Setelah itu 3 siung bawang merah. Lalu kita siapkan juga 3 siung bawang putih. Setelah itu, kita lanjut ke bahan berikutnya, yaitu 1 ruas jari jahe, ini saya iris-iris seperti ini. Kemudian 1 ibu jari lengkuas, saya iris-iris juga seperti ini. Lalu ada cabai merah keriting secukupnya saja. Kemudian yang terakhir adalah 1 buah tomat. Nah, itu dia bahan-bahan semuanya. Jangan lupa siapkan juga saus tiram, merica bubuk, kaldu bubuk, kemudian kecap, gula, garam, serta air secukupnya. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama, kita iris-iris dulu untuk bawang putihnya seperti ini. Saya iris tipis seperti ini semuanya. Setelah dari bawang putih, kita lanjut ke bawang merah. Saya akan iris tipis sama dengan bawang putih tadi. Kemudian kita sisihkan. Lanjut ke bawang bombay. Ini akan saya iris panjang saja, nggak perlu kecil-kecil. Setelah itu lanjut ke cabai merah keritingnya. Kalau misalnya teman-teman ingin lebih pedas lagi juga boleh, jadi bisa menggunakan lebih dari ini. Kemudian saya akan kasih 1 buah tomat. Di sini akan saya potong sesuai selera saya. Tomat udah selesai, kita lanjut ke hati ampela ayamnya. Di sini akan saya iris kecil-kecil untuk hati ampela ayam. Nah, untuk hatinya jangan terlalu kecil, karena nanti kalau terlalu kecil dia akan mudah hancur. Jadi setelah hati ampela ayam ini kita rebus, lalu ini akan diiris kecil-kecil seperti ini. Hati ampela ayamnya agak besar-besar biar tidak hancur. Setelah itu kita sisihkan. Kemudian kita akan olah semua bahan tadi. Langkah yang pertama, kita akan menumis. Tuangkan dulu minyak secukupnya. Kemudian kita biarkan hingga panas sebentar. Setelah panas, kita akan masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris tipis. Kemudian bawang bombay yang sudah kita iris panjang. Kita akan tumis sebentar saja. Nah, udah mulai harum. Kita akan masukkan bahan berikutnya, yaitu jahe, lengkuas, serta daun salamnya. Nah, ini kita akan tumis hingga semuanya mulai harum bersamaan. Nah, udah mulai harum. Kita masukkan cabai merah keritingnya. Setelah itu kita tumis sebentar lagi. Lalu kita masukkan hati ampela ayam yang sudah kita iris-iris kecil tadi. Nah, di sini kenapa saya goreng dulu hati ampela ayamnya tanpa diberi air terlebih dulu? Karena biar nanti hati ampela ayamnya sedikit kering, jadi nggak terlalu basah seperti ini. Jadi agak kering seperti digoreng gitu, teman-teman. Kenapa? Tujuannya biar nanti hati ampela ayamnya juga tidak mudah hancur. Misalnya teman-teman mau menggoreng terlebih dulu di awal juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau saya lebih seperti ini aja, biar lebih cepat aja. Nah, ini mulai agak kering, jangan sampai terlalu kering. Setelah itu kita akan masukkan bahan selanjutnya, yaitu kecap secukupnya.
Di sini saya menggunakan 2 sendok makan kecap manis. Setelah itu saya akan tambahkan saus tiram. Di sini akan saya tambahkan sebanyak 1 sendok makan saus tiram. Nah, kita aduk rata sebentar. Setelah itu kita akan tambahkan air secukupnya. Total penambahan airnya kurang lebih saya sekitar 200 ml. Setelah itu merica bubuk secukupnya. Kemudian kita aduk sebentar. Kemudian kita akan tambahkan garam secukupnya juga. Gula secukupnya. Setelah itu tambahkan kaldu bubuk secukupnya juga. Saya akan aduk rata sebentar. Nah, setelah itu ini kita biarkan hingga airnya mulai asat atau mulai surut ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa, kurang gula atau kurang garam boleh ditambahin sesuai selera teman-teman saja. Nah, setelah mulai setengah asat, baru kita masukkan tomatnya. Lalu kita biarkan hingga benar-benar tinggal sedikit airnya atau bisa sesuai selera teman-teman untuk airnya. Nah, kurang lebih saya seperti ini. Ini hati ampela ayamnya udah jadi. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa juga. Ini udah pas atau belum? Nah, kalau udah seperti ini, udah selesai. Langsung aja kita akan sajikan di tempat saji. Nah, seperti ini. Setelah itu, ini akan saya tambahkan bawang merah goreng. Ini akan semakin tambah gurih kalau ditambah dengan bawang merah goreng seperti ini. Nah, udah selesai, kita udah menambahi dengan bawang merah goreng. Ini dia hati ampela ayam ala Da Silva Raditya. Jangan lupa cobain di rumah dan semoga bermanfaat. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga teman-teman suka dengan resep hati ampela ayam yang saya berikan. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Terima kasih buat yang sudah kasih like dan komennya. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga nonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.